بسم الله الرحمن الرحيم إخواني وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لله. الحمد لله، الحمد لله الذي أكرمنا بكتابه المنزل، وشرفنا بنبيه المرسل أحمده على ما والانا من منانه وخصنا به من جزيل نعمه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله رب الذي أضاء بالقرآن القلوب وجعله بابا للتطهير من الذنوب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد من قرا القران واقراه فهو نبي الرحمه مبلغ الحكمه رفيع الامه شفيع الامه صلى الله عليه وعلى اله وصحابته وسلم تسليما كثيرا وبعد سبحانك رب لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا. مباركا ميمونا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مترودا من رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم علمنا الصواب في القول والعمل واطلق السنتنا بكتابك على نحو الذي يرضيك يا رب العالمين segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah dengan nikmatnya dan hidayahnya kita pada pagi hari ini masih tetap bisa menjadi hambanya yang selalu bersyukur hambanya yang taat akan perintahnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira la'allakum tuflihun wahai hamba wahai orang-orang yang beriman Ruku'lah kalian sujudlah kalian dan sembahlah rob kalian beribadahlah kepada rob kalian dikatakan oleh para ulama apa yang dimaksud dengan ibadah huwa ismun atau hiya ismun jami' likullima yuhibbuhullahu wa yardah Ya, minal wal af'al ya, yaitu segala sesuatu ya, yang mencakup yang mengandung hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala maka sujudnya kita rukunya kita Hal-hal kebaikan yang kita lakukan di mana Allah SWT telah perintahkan dan Allah SWT taala cintai Baik langsung Allah SWT telah menyebutkan khitabnya dalam Al-Quran Karim Ataupun dalam sunnah nabinya Muhammad SAW Maka akan tercakup masuk dalam kandungan ibadah Karena Allah SWT mencintainya dan meridainya Maka kita memohon kepada Allah SWT Berdasarkan ilmunya Semoga Allah SWT menjadikan perjumpaan kita pada pagi hari ini Perjumpaan sahabat penutup ilmu sekalian Baik sahabat yang berkumpul bersama kita di studio Ataupun sahabat penutup ilmu yang ada di luar para pendengar Radio Riyadul Jannah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perjumpaan kita adalah perjumpaan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan dalam rangka beribadah kepadanya sehingga menjadikannya sebagai amal hasanat yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat penuntut ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, para pendengar radio Riyadul Jannah yang semoga Allah senantiasa memberikan keistikomahan kepada kita semua. Tak terasa kita telah sampai pada pembahasan selanjutnya dari pembahasan atau dari bab makharijul huruf di mana kita telah menyelesaikan dua pembahasan dua makhraj ya di antara empat makhraj yang kita sebutkan di awal pembahasan kita telah sebutkan pembahasan tentang jawf apa yang dimaksud dengan jawf yang dimaksud dengan jawf adalah rongga yang menghubungkan antara tenggorokan kita dengan mulut kita sebab jawf dalam bahasa Arab artinya makan khalin yaitu tempat yang kosong ya. disediakan dengan jawf Makanya kalau dikatakan Atajuif At huwa takhli uh, Aljauf al huwa al Jauf itu artinya tempat rongga yang kosong Maka yang dimaksud adalah rongga kosong yang ada antara Tenggorokan kita dengan mulut kita Dimana dari situ Keluar huruf-huruf mad Yaitu waw sebelumnya boma alif sebelumnya Fathah ya sebelumnya Kasrah Ini disebut dengan huruf mad Ya, karena dalam pembahasan mad ada tiga istilah. Ada istilah huruf mad, ada huruf lin, ada huruf mad wal lin. Sekali lagi diulang, ada istilah huruf mad, ada istilah huruf lin, ada istilah mad wal lin. Penggabungan. Huruf mad adalah al waw wal alif wal ya as sawakin yang harokatnya adalah sukun. Al mujani suma dimana... di mana Ya, huruf yang sebelumnya Berharokat ya, Senada Dengan huruf waw, alif, dan ya Jikalau huruf alif Maka senada dengan fathah Kalau ada alif sukun sebelumnya senada, senada dengan alif yaitu fathah Maka ini disebut huruf mad Ada waw, sukun Sebelumnya berharokat senada Yaitu domah Maka ini disebut dengan huruf mad Ada ya, sukun Sebelumnya kasrah karena kasroh lah yang senada dengan dia maka disebut dengan huruf mad. Adapun yang dimaksud dengan huruf lin yaitu ketika waw atau ya sukun hanya sebelumnya fathah al maftuh makoblahuma yang dimana sebelumnya fathah maka ini yang disebut dengan huruf lin. Ya. Itu adalah jauf tempat keluarnya berdasarkan perkataan Ibn Jazari. Ya. Fa aliful jaufi wa uktaha wahi huruf maddin lil hawa itan tahi al mad maka alif maddiya ya, dan uktaha dua saudaranya apa itu waw dan ya maddiya Wahya ketiga-tiganya huruf maddin adalah huruf mad lil hawa di pengucapannya ya itu dengan cara habisnya atau dengan cara habisnya nafas kita ketika mengucapkan huruf tersebut. Lil Seperti kita mengucapkan ma. Maka a itu itulah yang disebut dengan mad. Dan keluarnya dari mana a tersebut? Dari ja, jauh atau rongga. Dari rongga mulut tadi. Kemudian kita telah membahas pada pekan sebelumnya ya, pembahasan tentang huruf yang keluar dari al-halq. Apa itu al-halq? Tenggorokan. Dimana keluar dari tenggorokan enam huruf yang nanti ketika kita masuk ke dalam pembahasan nun sukun dan tanwin, ahkam hukum nun sukun dan tanwin, maka enam huruf ini enam huruf ini masuk dalam pembahasan ilhar yaitu huruf-huruf ketika nun sukun atau tanwin bertemu enam ini maka wajib lazim hatman wajib dibaca jelas Apanya nun sukunnya Nanti insya Allah akan kita bahas Yaitu apa saja hurufnya Hamzah Ha Ha Ain Ghoin Dan Kho Berkata Ibnul Jazari Li aqsal halq Hamzun Ha'u Kemudian keluar dari Aqsal halki Yaitu Hamzah Dan juga Ha wa min wasatihi, dan keluar dari wasatul halki tenggorokan tengah ainun ha ya. adnahu ghainun kha'uha amal qaf ba'din sedangkan qaf nanti insyaallah akan kita bahas pada hari ini ya adapun yang dari adnal halki maka kha dan ghain ini enam huruf yang keluar dari tenggorokan ya enam huruf yang keluar di tenggorokan sehingga ketika kita ingin mengucapkan huruf-huruf tersebut memos uh, memposisikan ya memposisikan suara menyentuh pada tenggorokan yang ada yang kita miliki. Kemudian kita telah membacakan contohnya tatbik atau praktik bagaimana mengucapkan hamzah ketika fathah a ketika Kasroh i ketika dhammah u kemudian ketika sukun a ha hi hu ah kho, khi, khu akh, gho, dhi, hu, kemudian a, -i, a kemudian ha hi hu ah kita telah bahas semua ini pada pekan sebelumnya ya maka pada kesempatan kali ini bi dengan izin Allah Subhanahu wa taala wa dan juga kudratnya kita akan bahas bersama Huruf-huruf yang keluar dari lisan atau lidah ya. Jazallah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan yang banyak Kepada para ulama Yang telah memudahkan kita untuk belajar Membuatkan taklifat, Wa tasnifat Membuatkan karya-karya Berkenaan tentang ilmu tajwid Di antaranya sebuah kitab Sebuah mausuah Sebuah ensiklopedi Yang kita pegang yang sahabat pendengar sekalian, sahabat pendengar yang ada dimanapun anda berada miliki kitabnya yaitu Tajwid lengkap, ya ash karangan Abu Ya'la al Abu Ya'la Kurnaidi Hafizahullah yang dieditori oleh Ustad abul Afnan Aiman Abdullah Pustaka Imam Syafi'i semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan yang besar terhadap ya, penulis pribadi, editor pribadi dan seluruh kaum muslimin, seluruh staf yang mereka ikut bergabung dalam terrealisasinya, tersukseskannya buku ini. Kemudian setelah itu kita membaharap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa taufik untuk para penuntut ilmu yang mengorbankan dirinya, mendedikasikan dirinya dalam proses menuntut ilmu sebab sering sekali Ustaz sebutkan bahwasanya para penduduk langit dan bumi mereka mengampun memintakan ampun untuk para penuntut ilmu ya. disebutkan dalam sebuah hadis dalam potongan hadis wa innal ilmi bima yasna dan sesungguhnya para malaikat mengepakkan sayapnya sebagai tanda bahwasanya mereka ridho akan penuntut ilmu ridho apa yang para penuntut ilmu lakukan ya bahkan disebutkan ya hatal hud في مائل بحر والنمل في yaitu hud ikan-ikan yang ada di dalam laut hewan-hewan yang berada pada dasar laut yang hidup di dasar laut semut-semut yang berada di lubang hewan-hewan kecil yang ada di sarangnya mereka ikut memintakan ampun bagi para penuntut ilmu sebab adanya faidah yang mereka dapatkan secara tidak langsung kita tidak merasa memberikan faidah kepada mereka akan tapi mereka meyakini. Mereka yakin. Ya. Tahu pasti bahwasanya bi salahinnas salahud dunya. Salahun nas dunya. Benarnya manusia dengan ilmu akan menyebabkan benarnya dunia ini. Benarnya tata dunia ini. Tidak akan lagi ada kebakaran hutan. Sarang atau tempat-tempat tinggal para hewan terjaga. Tumbuh-tumbuhan tumbuh subur. Karena apa? Semata-mata ilmu yang akan menjaga ini. Para orang-orang yang mendakwahkan kebaikan. Wa awwalul khairi insyaallah wal Quran. Dan awal kebaikan insyaallah taala ada Al-Qur'an. Sebab ketika kita melihat kepada sirah para ulama Kisah para ulama mereka tidaklah mabada abisyai' minal ilmi qabla an yabda bil Quran. Mereka tidak akan memulai dengan sebuah cabang ilmu melainkan, melainkan mereka memulai terlebih dahulu dengan hafalan Al Quran. Karena Imam Syafi'i yahfaz Quran qabla an yata'allam al masyayikh atau indal masyayikh. Eh? Imam Nawawi, Al Imam Bukhari, al Albani, kullun man tasaddara bit ta'lim qur'an Siapa saja yang mereka ini ya e, mendedikasikan dirinya untuk belajar untuk mengajar ya maka mereka memulai dengan hafalan Al-Qur'an Fa ni'mal qur'an Maka alangkah nikmatnya kalian Alangkah nikmatnya kalian para penghafal Al-Qur'an kalian <tun> menghafal Al-Qur'an Sedangkan kalian masih dalam umur-umur keemasan Masih muda Sudah mendedikasikan diri Sudah terjun untuk menghafalkan Al-Quran Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita ya, Dalam ketaatannya dan di bawah naungan Keriduannya amin ya rabbal alamin Sahabat pendengar Radio Riyadul Jannah Dimanapun anda berada Teman-teman penduduk -teman ilmu yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua Kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya Yaitu tempat keluarnya huruf Qaf dan Kaf Di sini kenapa ya uh, Saya membawakan Makhruj Qaf dan Kaf bersamaan Sebab nanti akan kita dapati bahwa saya penulis Itu mengkelompokkan antara Qaf dan Kaf di, uh, Dalam satu makhruj atau satu tempat keluar karena kalau kita menghitung Ada sekitar 10 tempat keluarnya huruf Dari lisan Ada berapa? 10 Nah diantaranya salah satunya adalah yang nanti akan kita sebutkan Ya Secara kaidah Teman-teman penuntut ilmu yang semoga Allah merahmati kita semua Penulis pada awal Ya, itu mengglobalkan ya, Memujmalkan Pembahasan makharij menjadi empat tempat Al-jauf rongga mulut atau rongga yang menghubungkan antara mulut dengan tenggorokan. Al-khayshum rongga hidung kita. Al-fam fam mulut. Dan yang terakhir adalah al-halq tenggorokan. Dan tidak mengistilahkan syafah bibir, asnan gigi, al-hanak langit-langit langit-langit mulut kita, al-lisan lidah. Tidak mengijmalkan apa kalimat mulut di mana dalam mulut itu akan terbagi. Mafum? Jadi kita telah sebutkan bahwa secara global huruf Arab itu keluar dari empat tempat tadi. Rongga mulut atau rongga hidung, eh rongga mulut, rongga hidung. Rongga mulut dan rongga tenggorokan artinya rongga yang menghubungkan antara mulut dengan tenggorokan atau kita singkat dengan istilah rongga mulut yang dalam bahasa Arabnya adalah al -Jawf. Kemudian rongga hidung yang dalam bahasa Arabnya adalah al khayshum kemudian al-fam mulut secara umum nanti akan kita sebutkan pembagiannya dan yang terakhir adalah al-halku yaitu apa tenggorokan nah pembahasan tentang apa al-jauf dan al-halku sudah kita lewati maka kita masuk ke dalam pembahasan al-fam yaitu mulut sahabat untuk ilmu yang semoga Allah merahmati kita semua Alfam atau mulut adalah tempat keluarnya huruf Arabiah yang paling banyak. Mungkin kalau kita hitung ada sekitar 18 huruf yang keluar melalui perantara mulut. Ada berapa? 18. Sedangkan huruf hijaiyah ada berapa? 29. Ingat ya, huruf hijaiyah As-Sah yang benar adalah 29, bukan 28. 29. Nah dari 29 itu diambil 18 semuanya keluar dari mulut Hanya nanti mulut kita bagi menjadi yang pertama Pembagian mulut yang pertama adalah asyafah as yaitu bibir Yang kedua al-lisan yaitu lidah ya. Yang ketiga al-asnan yaitu gigi Dan yang keempat al-hanak yaitu langit-langit Al-hanaku yaitu langit-langit Diulangi Al-lisan lidah asyafah bibir ya al lisan lidah ya kemudian al hanak langit langit sekarang kita lihat dalam halaman 124 halaman 124 ya, sahabat bisa lihat dalam halaman 124 Nah di sana penulis membawakan terlebih dahulu pembahasan tentang lisan. Ya. Kemudian nanti dari lisan itu penulis bawakan tentang apa saja bagian yang akan bertemu dengan lisan. Karena lidah tidak akan mengeluarkan huruf melainkan adanya pertama imma taswadum. Benturan antara si lisan tersebut dengan makhraj lain. Contoh lisan bertabrakan dengan langit-langit seperti pengucapan huruf syah atau bukan tabrakan seperti huruf jim aj atau lisan ya menyentuh bagian lain misalkan menyentuh gusi sehingga terkeluar huruf na ya seperti itu karena kita di awal telah menyebutkan bahwasanya ada empat dari segi ilmiah ya dari segi penelitian ada empat cara bagaimana suara itu bisa keluar. Oke kita kembali lisan kita lihat al lisan nomor tiga al lisan sebelum membahas makroj al lisan secara terperinci kita perlu memahami dua bagian penting bagian organ mulut yang sangat erat kaitannya dengan makroj lisan. Kata penulis, Sebelum kita mengetahui huruf apa, apa saja yang keluar dari lisan, maka kita singgung terlebih dahulu. Ya, bagian apa saja yang nantinya akan berhubungan langsung dengan si lisan tersebut. Ya, seperti contoh, orang ketika ingin kerja di perusahaan, kemudian mendapatkan 10 anggota, maka dia harus kenalan dulu sama 10 anggota tersebut sehingga nanti ketika dalam proses pekerjaannya akan sangat membah, membantu. Nah, kata penulis, hafizahullah taala yaitu al-hanakul a'la. Yang pertama adalah al-hanakul a'la artinya langit-langit bagian atas. Langit-langit mulut kita bagian atas kita bisa pegang. Sahabat mendengar yang ada di rumah bisa pegang bagian yang persis ada di atas ini langit-langit terhitung dari gusi gusi gigi seri atas, bagian dalam, dorong terus sampai ke dalam. Tapi jangan terlalu dalam, nanti bisa muntah. Ya, Nah itulah yang disebut dengan hanak. Langit-langit kita. Langit-langit mulut kita. Itu yang dinamakan dengan hanak. Al-a'la artinya atas. Kemudian al-asnan, yaitu gigi. Apa? Gigi. Dengan perincian sebagai berikut. Di situ penulis merincikan. Ya. Ada yang disebut dengan gusi atau dalam bahasa Arabnya al Ya. Ada yang disilakan dengan langit-langit depan atau mukod hanak dalam bahasa Arabnya. Ada yang disilakan dengan langit-langit keras. Karena apa disilakan dengan langit-langit keras? Atau dalam bahasa Arabnya asul as atau uh, al-hanak al-awmi karena adanya tulang di sana. Kalau kalian pegang, nah itu. Kemudian ada langit-langit lunak. Di situ penulis menggambarkan yang diistilahkan dalam bahasa Arab al-hanakul lahmi dan ada yang disebut dengan anak tekak atau al-luhat al-lahat al-lahat dalam bahasa Arab yaitu langit-langit tekak itu atau anak tekak itu yang seperti yang turun ke bawah ini menggandul itu yang bergoyang nah itu disebut dengan anak tekak ya, saat yang ada di rumah yang ikut bersama kita di studio yang memegang yang sedang memegang bukunya bisa melihat dalam halaman 124. Di situ terlihat jelas gambarnya. Adapun pembagian gigi maka di situ pun sudah jelas digambarkan oleh penulis ada as ya, ya asana ya, sania, sanaya yaitu gigi seri. Ya. Kemudian arloba iyat ar Bukan ar Afwan ar Dari kata Roba'iyah Yang artinya gigi seri samping Kemudian Al-Anyab Yang disebut dengan gigi taring Dari kata Nabun Anyab Kemudian ada Dawahik Dari kata Dawahik al Al-Dawahik Yang artinya geraham pertama Kemudian At-Tawahin Dari kata to'hin Yang artinya gigi geraham tengah mungkin dan yang terakhir adalah an nawajiz yaitu gigi geraham akhir. Dan itu geraham paling pojok. Makanya disebutkan dalam hadis ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpegang terhadap sunnahnya dan sunnah para khulafa ar rasyidun empat ya. sahabat terbaik Nabi SAW alaihi wasallam Abu Bakar siddiq Umar Ibn Khattab, Uthman Ibn Affan, Ali bin Abi Talib Abi Talib, afan bukan Talib, Talib. Kata Nabi SAW, bin nawajid. Gigitlah dengan geraham kalian. Yang dimaksud nawajid adalah geraham paling belakang. Eh, paling belakang. Dan akan kekuatan dalam menggigit. Nah itu bisa sahabat sekalian lihat pada halaman 124. Kita akan masuk kepada pembahasan kita pada hari ini. Lihat dalam halaman 125 Setelah mengetahui dua bagian penting pada bagian organ mulut Yang sangat erat kaitannya dengan makhraj lisan Maksudnya lisan di atas Sekarang kita akan membahas makhraj lisan secara khusus Karena lisan itu ada pembagiannya ya. Al lisan atau lidah adalah bagian makhraj yang umum dan darinya keluar 10 makhraj. Lihat, dari lidah akan keluar 10 akan kita bagi menjadi 10 tempat keluar. Untuk 18 huruf dan dari 10 tempat keluar tersebut ada berapa? 12 ada 18 huruf hija iya yang akan keluar. Hafalkan. Yang kita ulangi, lidah memiliki berapa bagian? 10 bagian. Dari 10 bagian tersebut, akan keluar dari 10 bagian tersebut 18 huruf apa saja nanti akan kita sebutkan dan secara terperinci terbagi menjadi empat bagian Aqsal lisan wasatul lisan hafatul lisan dan torful lisan nanti insya Allah pembagiannya akan kita sebutkan kemudian penulis membagi ya dengan pertama kedua ketiga dan keempat kita lewati dan di situ juga ada gambar lidah. apa yang dimaksud dengan aksol lisan? Aksol lisan adalah pangkal lidah. Bisa dilihat gambarnya. Apa yang dimaksud dengan wasal tulisan? Bisa dilihat, yaitu artinya adalah lidah tengah atau tengah lidah. Kemudian apa yang dimaksud dengan hafatul lisan? Itu tepi lidah. Itu bisa dilihat juga. Ya. Hanya di sana dibagi antara tepi, bagian tepi lidah itu dibagi lagi. Nanti insya Allah akan kita sebutkan secara terperinci. Ini hanya gambaran umum saja. Oke, kita masuk kepada pembahasan pertama, pembahasan inti pada pagi hari ini, yaitu aksol lisan. Pembahasan apa? Aksol lisan. Aksol lisan. Ya, para sahabat, para pendengar yang ada di manapun anda berada, yang ikut bersama kami dalam kajian hari ini, kita bergabung bersama, ucapkan apa apa yang kita ucapkan ya kita ikut mengikuti di rumah sehingga membantu kita dalam proses tahsin tilawah Al-Qur'an yaitu aqsal lisan. Apa yang dimaksud dengan aqsal lisan? Kata beliau Hafizahullah, aqsal lisan adalah bagian lidah yang paling dalam di mana dia dekat dengan tenggorokan. Atau disebut juga pangkal lidah. Disebut juga dengan apa? Pangkal, pangkal lidah. Jadi aqsal lisan artinya adalah pangkal lidah. Padanya keluar huruf kof dan kaf. Huruf apa? Kof, kof dan kaf. Oke. Okay. Lihat pengucapan huruf kof dan kaf. Huruf kof dan kaf. Masing-masing keluar dari aksol lisan. Hanya kalau kita melihat kepada. Dari mana huruf itu tersebut. Dari mana aksol lisan. Atau dari mana huruf tersebut keluar. Maka kita akan dapati bahwasanya Aksol lisan tersebut. Lidah tersebut. Berbeda dari segi bertemu dengan apanya. Untuk huruf kaf akan bertemu dengan apa? Untuk huruf kaf akan bertemu dengan apa? Masing-masing beda. Kita lihat makroj yang pertama adalah huruf kaf, di mana dia tebal pengucapannya. Ko ucapkan. Ko. Mumtaz lagi. Ko. Lagi. Ko. Mumtaz. Kemudian ada pun huruf kaf, maka dia lebih tipis. Tidak ka akan tapi ka ucapkan ka mumtaz ka. mumtaz ka. berbeda dengan kok yang memiliki intonasi lebih tinggi sehingga terdengar o adapun ka a dan rata-rata semua huruf yang bentuknya adalah isti'la maka dia akan tebal terdengarnya nah lihat di sini huruf qaf yaitu yakhruju min aqsal lisan keluarnya dari pangkal lisan ma'a yuhadhihi min al-hanakil lahmi di mana dia menempel pada bagian daging dari langit-langit yang lunak atau bagi dari langit-langit atau bagian yang lunak jadi yakhruju min aqsal lisan ma'a yuhadhihi min al-hanakil lahmi au untuk huruf qaf jadi kalau kita raba, kof itu ya keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit yang kalau di kita pegang lunak. Nah itu yang disebut dengan arniku atau alhanak alhami. Gini, ya, sahabat di rumah mungkin kalau yang ada kesempatan bisa dipegang tapi awas jangan terlalu dalam. Nah, disitulah tempat keluarnya. Nah bagaimana pengucapannya? Perhatikan inti. Dari pelajaran kita pada pagi hari ini adalah pengucapan huruf kof. Intinya adalah pengucapan huruf kof. Biarlah kaidah. ya. Kalau memang kita belum bisa menghafal kaidah, maka kaidah. Biarkan. Karena memang penuntut ilmu itu bertingkat-tingkat, tidak semuanya mampu menghafal kaidah. Adapun praktik semuanya harus bisa. Lihat pengucapan kof. Oh. Ucapkan. Oh. KI. KI ku, ku bako. Ba nah, itulah huruf kof. Ya min aksol lisan ma'ama yuhadihi min al hanakil lahmi au man Sekali lagi pengucapannya ko, ko. ki, ki ku, ku ako. Mumtaz. Adapun kaf ya lahmi wal Nah ini yang membedakan antara huruf kaf dengan qof. Adapun huruf kaf maka pengucapannya kalau misalkan huruf kaf itu seperti ini Bertemunya dengan ini lahmi maka huruf kaf agak sedikit masuk ke dalam hanakul azmi yang ada tulangnya ini sehingga seperti ini pengucapannya tidak gini saja tapi gini juga bisa dipahami. Lihat pengucapannya ka, ka, ka. Ki, ki, Ku. ku. Ak. ak, Berbeda dengan kof. Kalau kof ako. -ko. Ucapkan ako. Adapun kaf ak. A ak. Lihat perbedaan antara kof dengan kaf. Kita masukkan dalam harokat. Ko, o, ka. ka. Beda. ki, ki. 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 Ku, U, ku ku aku aku ak ak lihat perbedaan antara pengucapan huruf qaf dan kaf setelah ini tidak boleh ada lagi yang menggabungkan antara pengucapan qaf dengan kaf karena kita sudah tahu kita harus belajar bagaimana pengucapan yang benar ucapkan lagi sekali lagi ko ko ku ku ki li aku aku Ko. Ko. Ka. Ka. Ku. 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 Ti, qi, ki. 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 Ako. Ako. Ak. Sehingga yang membedakan antara huruf kaf dan kof. Annal an kaf. Yakhruju min aqsal lisan ma'al hanakil lahmi wal azmi ma'an. Atau ma yusama bil mantiqatul qasiyah. Atau ya, sulb tamak rojil qaf khalila di bawah tempat keluarnya huruf qaf sedikit makanya wal qafu aqsal lisani fauku thumal kafu al qaf aqsal lisan fauku dia lebih di atas kaf di atas tempat keluarnya kaf thumal kafu ada pun kaf di setelahnya setelahnya thumma Badah thumma ba'dahu seperti itu Sahabat para dengar radio Riyadul Jannah yang semoga Allah merahmati kita semua bisa dilihat dalam halaman 126 di sana kita bisa lihat dari mana tempat keluarnya huruf kaf dan kaf terlihat jelas ya. posisi lidah ketika mengucapkan huruf kaf dan posisi lidah ketika mengucapkan huruf kaf semata-mata ini hanya sebagai pembantu saja membantu untuk pengucapan ya. adapun tatbik prakteknya maka mesti adanya seorang guru yang mengarahkan. tapi orang yang belajar kepada seorang guru dengan memahami sedikitnya kaidah maka akan membantu. Nah kalian lihat bisa dilihat di sini. Di sini ada gambar antara A dan B. Ini tempat keluarnya huruf kaf yang nomor ini adalah tempat keluarnya huruf kaf. Lihat lidahnya. Dan ini tempat keluarnya huruf kaf. Lihat lidahnya. Sudah? Terlihat semua? Oke okay. Sekarang kita lihat dalam halaman 127 Lakob huruf Kata penulis Hafizahullah Huruf of dan huruf kaf Diistilahkan dengan huruf Lahawiyah Huruf apa? Lahawiyah Yang artinya Anak lidah Karena kedua huruf ini keluar dekat dari anak lidah Bisa dipahami? Kenapa disilahkan lahawiyah? Karena keluarnya dari anak lidah. Oke, kita masuk ke dalam praktek. Ustadz bacakan, sahabat sekalian ikuti. Ya. Baik sahabat yang ada di rumah, yang ikut menyimak materi pada pagi hari ini, bisa mengikutinya di rumah. Nanti Ustadz akan berikan waktu. Kemudian setelah itu kalian juga nanti insya Allah Ustadz akan berikan waktu. Semuanya siap? Te Bismillah, kita mulai kita mulai dengan huruf Qaf. Ko. ko mumtaz ko. 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 ko ya sekarang kalian diam biarkan sahabat yang ada di rumah yang mengikuti sekarang kita ucapkan ko 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 ayuhah mumtaz selanjutnya kita masuk kof madiah panjang ko ko mumtaz ko, ko. Ki. Ki. ki ki ku 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 aku aku mumtaz aku sekarang kita akan berikan kesempatan buat teman-teman yang ada di rumah ko Ko Ki Ki Ku Ku Aku Ako, ako. Taib Barakallah Kita lanjutkan kepada huruf kaf Ya Ucapkan ka 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 Ka, ya. ka ka ki, ki, ki ku ku ak, ak ka, ka ki, ki ku, ku ak ak taip. sekarang kita berikan kesempatan buat teman-teman di rumah sahabat yang ada di rumah ka 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 ki ki

ikut mempraktekkan pengucapan huruf kof atau ingin murojaah huruf hamzah ha ain ha goin kof silahkan mungkin pada pekan kemarin sempat ketinggalan belum sempat ikut nggak masalah kita akan buka nanti setelah ini tip kita bersiap untuk huruf kaf eh, huruf kof semuanya siap Baik. Bismillah muqasitin muqasitin la yaduqun la yazuqun muntaz tisas tisas muntaz qoriyah qoriyah sekali lagi muqsitin muqsitin la yazuqun la yazuqun tisas tisas qoriyah sekarang kita masuk ke dalam huruf kaf. Mustakbirin. Mustakbirin. Fahkum. Fahkum. Hakimin. Hakimin. Kashafna. Kashafna. Barakallah. Lanjutkan. Dia diulangi. Mustakbirin. Mustakbirin. Fahkum. Fahkum. Hakimin, hakimin, kasyafna, kasyafna. Oke, sekarang kita gabungkan antara kof dengan kaf. ya kuako, oki kuako. Oki ku ku ya kaki kuak, kaki kuak. Ku ya kositlin, mung mus. تكبرين. مستكبرين مستكبرين ممتاز قرية قرية كشفنا كشفنا حاكمين حاكمين قصاص قصاص لا يذوقون لا يذوقون فاحكم Ah, um, Tabarakumullah masya mas Silakan, sahabat yang di studio buka surat Al Qariah. Ya, kita mulai kita di sini praktek huruf ya. Kita mulai. <tuh>. A'udhu billahi min al rajim. Silakan. A'udhu billahi <tuh. tuh>. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة ما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ﴿يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ﴿وتكون الجبال كالعهن المنفوش ﴿وتكون الجبال كالعهن المنفوش فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَنْ ثقلت موازينه فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Wa Perhatikan ketika man kho ya diulang jangan dibaca man wa amma man khaffat mawazinuh wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah fa ummuhu وَمَا أَدْرَاكَ مَا حامية حامية nah di sana lihat sahabat perhatikan ketika pengucapan mal al ah dengan kalimat وَمَا أَدْرَاكَ -ka. ya di situ tidak dibaca وَمَا أَدْرَاكَ karena itu adalah huruf Kaf, lihat pengucapan yang salah, al kariah salah, yang betul apa? Al koriah bisa dipahami? Coba contohkan, ambil micnya ya, contohkan, siapa saja? Gantian nanti giliran, coba ya sih contohkan yang betul, ya, langsung al kari, alhamdulillah, ah, alhamdulillah. Al-Qari'ah. Perib, ah, dekatkan. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi rajim. Ya, ayat pertama dan ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Al-Qari'ah. Mhm. Mm Mal-Qari'ah. Tayib hadas sah ini pengucapan yang betul coba contohkan Iqmal pengucapan yang salah ketika ketika baca al quran menjadi kariah ucapkan nggak masalah dekatkan ya Bismillahirrahmanirrahim ya Bismillahirrahmanirrahim al wah, Inilah pengucapan yang salah Yang betul seperti apa? al qariah Muntaz, lanjutkan mal ah. Pengu Pengucapan yang salah? Mal-Kari'ah Bisa dipahami? Tep selanjutnya <coughs> Kasihkan ke Syafiq dengan Ares. Ketika kalian membaca Wama Adroka Tidak menebalkan menjadi Wama Adroko Sehingga dia dibaca Wama ajro komal ko komal tapi kamal. Wama ajro ka coba syafiq ayat pertama 2 dan 3 dengan pengucapan yang benar semuanya. Ya allahu billah. Lah min min al min ayat ulah. Al-Qari'ah Mal-Qari'ah Wa ma adraka mal-Qari'ah Alan Khalid Sekarang ganti Kafnya diganti Qaf Kofnya diganti kaf. Wa ma adroko mal kariah. Wa -ka ma -kari ah. Nah, ini pengucapan yang salah. Meng meng mengganti, ya, Pak, antara kaf dengan kof. Dan ini masuk lahan jali. Apabila men menyengaja melakukannya, maka tidak boleh kita dalam segi taklim, ya, dalam segi apa belajar, hanya menjelaskan ini pengucapan yang salah dan ini yang benar. Paham? Ya, adapun kalau kita melakukan dalam hal membaca, melakukan ini, maka ini lahan jali, bentuk kesalahan yang fatal. ya Kalau menyengaja, berdosa. Kalau tidak sengaja, maka tidak mengapa, hanya dia mesti belajar untuk membenarkan. Coba Faris contohkan lagi pengucapannya yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. <tuh> hmm sekarang ganti kafnya menjadi kof coba. Aiyah inilah yang disebut dengan kesalahan mengganti huruf kaf dengan kof sehingga sekarang sudah jelas semuanya ya kof dengan kaf adalah huruf yang jauh berbeda tidak boleh lagi pengucapannya di disamakan atau dicampur. Maka di sini ada tuntutan kita untuk be belajar, masya Allah. Sahabat yang ada di rumah semua antusias, yes, <tuh> ya kebetulan. Jadi uh, mat, uh, prak bukan praktek. Metode kita dalam tahsin ini, jadi nanti apa yang sahabat di rumah sekalian baca itu kita hanya membenarkan dari segi materi yang sudah kita bahas. Ya seperti tadi contoh wama, ma fathah dalam huruf mat kita sudah bahas. Maka itu yang akan kita betulkan nanti ketika praktek baca. Kemudian huruf kaf, huruf kof. Adapun huruf yang memang kita belum pelajari, maka insya Allah saya tidak akan benarkan terlebih dahulu. Nanti akan datang waktunya kapan kita mempelajari huruf tersebut. Paham ya? Itulah cara ketika kita apa membenarkannya. Ketika kita dapatkan alif, kan kita sudah belajar kemarin ya, pekan-pekan sebelumnya bahwasanya alif kalau sebelumnya fathah itu dibaca pan, panjang dan itu adalah disebut dengan huruf mad. Cuma panjangnya tidak terlalu panjang. Tidak al qariah salah. Yang betul adalah al qariah mal ah. seperti itu. Ya. Sahabat sekalian, Yang ditandain mushafnya Ingat ketika kita mendapati alif dan sebelumnya fathah maka tidak dipanjangkan panjang ya mungkin sepanjang 6 harokat atau 4 harokat tidak yang disebut dengan mat -tabi, hanya panjang seperti kita mengayun mengayun suara al qariah mal qari'ah seperti itu jadi uh, berkenan tentang tiga pertanyaan bagaimana ketika kita wakaf dalam kalimat hu ya Allahu la ilaha illahu kemudian ya uh, apa mahia ya kalimat dalam surat al baqarah ya. Yeah. In, kemudian yang terakhir adalah ahsanu maswai ya asma maswaya. ya. Maka wallahu taala alam kita lihat Allahu la ilaha ketika wau di situ waqaf artinya disukunkan. Yang para ulama tajwid istilahkan dengan sukun arid. Maka kembali kepada hukum asal ketika wau sukun sebelumnya dom mah maka jadi mata apa? Ya, menjadi tabiat dia Berarti dibaca seperti ini. Allahu la ilaha illahu ya seperti keadaan matobi artinya nanti insya Allah akan kita bahas ada yang disilakan dengan matobi dan itulah yang dimaksud dengan mato -to tobi adapun misalkan contoh yang kedua yaitu hia ia di situ juga bisa disukunkan karena sukun wakof atau sukun arid maka menjadi sukun ya. sebelumnya kasroh Ya yes, sukun sebelumnya kasrah huruf mad. Naam. Qalu rabbaka yubayyin lana mahi. Hah? Dan yang terakhir. Ya. Ahsana mathwai. Ya. Inna rabbi ahsana mathwai. Ya. Inna hu laif lihul zalimun. Walakat hamad bih wahamma biha. Dalam surat Yusuf. Ya. Innahu rabbi ahsana mathwai. Ya. Kenapa? Lihat, ya, sana disukunkan betul. Ya. Sebelumnya huruf apa? Wow, harokatnya apa? Fathah. Maka, maka itu sama seperti kaidah yang tadi, ya. Iya sebelumnya fathah, kembali kepada hukum asal sehingga tidak dibaca panjang matwai, tapi tidak matwai. Berbeda dengan hu, hu dengan hi maka dibaca mad. Allahu la ilaha illahu. Qalu lana rabbaka yubayyin lana Dua harokat masing-masing. Ya, seperti itu. Ya, adapun maka di itu yang disebut dengan harful lin. Ya sukun sebelumnya fathah atau waw sukun sebelumnya fathah. Maka sama hukumnya. Lin dan juga Tobi'i adalah satu kakak adik istilahnya. Maka sama-sama dibaca dua harokat ketika wa wakof. Jadi hula soh jawaban kita. Inti jawaban kita semuanya ketika wakof dibaca berapa? Panjang dua ha rokat tidak lebih. Innahu rabbi ahsana mathwai. Allahu la ilaha illahu. لنا Sahabat penduduk ilmu yang semoga Allah merahmati kita semua dimanapun anda berada Sahabat pendengar Radio Riyadul Jannah yang ada di rumah Yang ada di studio dan seluruh kaum muslimin Semoga Allah SWT menjaga kita semua di atas ketaatan uh, Kita telah perhatikan berdasarkan contoh-contoh yang tadi masuk Sahabat-sahabat ikut bergabung Masya Allah Antusias sekali menunjukkan bahwasanya penduduk ilmu di Tasik ini hidup ya. Semoga Allah selalu memberikan barokah kepada Tasik ini. Tip, berkenaan tentang pengucapan huruf kaf dan kaf sempurna sudah. Contoh-contoh yang masuk sempurna. Hanya beberapa mendapati atau mendapatkan ya agak sedikit kesulitan ketika mengucapkan huruf kaf yang su sukun. Kaf yang su sukun. Maka ya solusinya perhatikan pengucapannya alko seperti itu. Pantulkan saja. Aku Kemudian berkenaan ini saya sebutkan beberapa koreksi dulu. Berkenaan tentang tadi yang telah contoh-contoh yang masuk dalam pembacaan surat Al-Qari'ah. Sering sekali saya singgung bahwasanya ketika kita membaca alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhammah dan ya sebelumnya kasrah, itu mesti dipanjangkan dan nggak boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan maksudnya tidak boleh lebih dari kadarnya. Kadarnya seperti orang mengayun saja cukup. Al-Qari'ah mal ah, seperti itu disampai sampai al ah. ya. atau fa seperti sering sekali saya dengar sering sekali nggak cuma di radio di semua tempat rata-rata belum terbiasa dengan ini maka di sini saya tekankan ketika wow dom sebelumnya domah alif sebelumnya fathah ia sebelumnya kasrah maka dipanjangkan sekadar dua harokat kalau bahasa ilmu tajwidnya ya fahuwa fi syatir, seperti itu Tak lupa saya tegaskan bahwasanya ilmu tajwid adalah sebuah maharoh, sebuah keahlian. Maka kita tidak boleh hanya mencukupkan sampai di sini. Nanti pekan depan insya Allah kita akan bertemu lagi. Maka kita sudah masuk huruf baru, sehingga telah lepas atau lewat dari kita beberapa huruf. Maka ini harus terus diasah setiap harinya, agar semakin bagus setiap hari ini apa pengucapan kita terhadap huruf-huruf tersebut sebab tahsin saya katakan tahsin wal maharah tahsin adalah kemahiran keahlian kalau semakin diasah akan semakin ba bagus kalau tidak diasah hanya mencukupkan pekan ini saja atau hanya mencukupkan dalam satu bulan cuma empat pekan saja maka tidak cukup sahabat semua harus terus mengulangnya di rumah kajian ulangnya diputar ketika kajian ulang diputar siaran ulang diputar dengarkan kemudian ikuti lagi hari-hari biasa luangkan waktu karena memang seperti itulah keadaan seorang penuntut ilmu ketika kita ingin mendapatkan ilmu maka harus ada usaha kalau kita sudah punya usaha wajad berkata seorang penyair man jadda wajad zara'a hasad man yazra yahsud. seperti itu man saro darb wasal ya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan barang siapa yang menanam dia yang akan memanen bukan orang lain dan barang siapa yang berjalan di atas jalan yang benar, jalan yang cocok, sesuai, kita ingin jadi ingin bagus tahsinnya, baca Qur'annya ingin bagus latihan. Ikut kajian setiap minggunya, kemudian latihan. Sambil menunggu pekan yang akan datang, maka akan wasol, akan sampai kepada tempat di mana kita ya, inginkan, tempat yang kita inginkan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Robbana la tu'akhidna bimanasina wa akhta'na. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة إنك أنت الوهاب آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته